يا قلب ماذا دهاك وهاج فيك بكاك وبت في سوء حال وليس ترجو فكاك قد قيدتك ذنوب وأتعبتك عراك يا قلب قد كان bisa bersedekah. Sedekah adalah pangkal kaya. Kapitalis mengatakan bahwasanya menabung pangkal kaya. Saya ingin mengajak teman-teman, mulai sekarang jangan belikan celengan lagi anak kita. Membelikan celengan anak-anak ini membiasakan mereka bakhil, penyakit jiwa, pelit. Bahkan sampai kalau kita kasih uang dimasukkan ke celengannya, kakaknya pun atau adiknya pegang celengan, dia bisa marah. Kapitalis mengatakan menabung pangkal kaya, Islam mengatakan sedekah pangkal kaya. Kira-kira ketemu gak? Yang satu bilang simpan, yang satu bilang memberi, gak akan ketemu. Kasih uang sekolah kepada anak-anak, bilang, nak kalau kau makan, kasih temanmu juga. Kalau lihat orang miskin, berikan sedekah. Latih mereka untuk itu. Dan dikatakan dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi SAW sangat dermawan. Dan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Jadikan momen ini tepat sekali. Dan sedekah teman-teman, pangkal kaya. Nggak usah cari resep yang lain. Teman-teman di sini yang buka usaha, teman-teman yang membuka usaha pun di luar daripada Kalibata City ini, teman-teman sekalian, resep sederhana. Grafik usaha mau naik, kami pun praktisi lapangan. Dan saya sudah praktikin, buktinya sangat banyak. Sedekah pangkal kaya. Sedekah, berikan. Yang sudah sering sedekah 10 ribu, sekarang mulai 100 ribu. Yang sudah 100 ribu, sedekah 1 juta. Yang 1 juta, sedekah 10 juta. Tidak akan berkembang kecuali kita mulai dengan jumlah yang lebih kecil. Makin besar kita sedekahkan, makin besar juga balasan dari Allah. Dengarkan hadis Bukhari, hadis Qudsi. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, Ya Ibn Adam, unfik alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah, maka aku akan berinfak kepadamu. Dari salah satu hal yang dilatih di Ramadan adalah berinfak ini. Dengan cara melipat gandakan pahala puasa kita, yaitu membuka puasakan orang. Tadi kita dengar sama-sama pengurus masjid mengatakan 900 orang yang buka puasa. Ini luar biasa teman-teman sekalian, jumlah yang fantastis. Kalau Anda menyumbang air mineral saja, tidak usah jauh-jauh, Masjid Nurullah datang. Kalau pengurus masih butuh kasih satu dus air mineral, harganya maksimal Rp30.000, isinya 48 gelas. Anggap Anda lengkapkan jadi 50 gelas. Lalu Anda sumbangkan sehari satu dus saja. Berarti 50 gelas. Itu cuma Rp30.000. Artinya hari itu Anda akan panen 51 pahala puasa. Anda satu dan 50 orang lain. Bagaimana kalau kita sumbang 2 dus, 3 dus. Atau bahkan 900 orang itu semua Anda pegang. Berapa banyak pahala kita bisa dapatkan. Berarti kita dapat 901 pahala pada hari itu. Padahal kita cuma satu hari puasa. Ini luar biasa. Mungkin Anda mengatakan, Ustaz, tidak semuanya orang bisa buka puasakan orang. Subhanallah, sahabat sudah tanya itu. Dan para sahabat mengatakan dalam hadis sahih ya Rasulullah, tidak semua orang bisa buka puasakan orang lain. Karena yang dibayangkan sahabat mungkin seperti seseorang dari kita membayangkan nasi campur yang lengkap, biayanya 30 ribu satu orang. Maka apa jawaban Nabi SAW? Allah akan berikan pahala buka puasa ini. Walaupun dia hanya memberikan susu yang dicampur dengan air. Kalau susu kita campur air, teman-teman tinggal warna, hilang rasanya. Tapi kalau tidak punya kecuali itu, dia dapat pahala orang yang dikasih buka puasa itu. Atau sebutir kurma, atau seteguk air. Bukan satu gelas, seteguk air. Dan apa kata Nabi SAW? Dan siapa yang memberikan seteguk air bagi orang yang berbuka puasa, Allah akan memberikan dia seteguk air dari telagaku pada hari kiamat, yang dia tidak akan pernah haus sampai masuk ke dalam surga. Kesempatan emas. Ustaz, saya miskin, enggak punya Rp30.000 beli dus, misal. Baik, masih ada cara lain. Anda masuk ke masjid sini, minta tolong sama marbot, saya mau ikut bantu. Tata kurmahnya, tata gelasnya, enggak ada biaya uang itu. Cuma tenaga. Kalau juga masih belum mau, sudah miskin, susah, mau jadi orang kaya. Masuk ke masjid, maunya cuma dilayani. Mau duduk tinggal buka puasa. Ada resep terakhir. Kalau tidak mau, pukul saja. Karena luar biasa. Berarti dia tolak pahala yang luar biasa. Enggak ada modal uang. Enggak ada modal energi. Kalau lagi duduk mau buka puasa, angkat gelas mineral di sebelah kita, kasih teman di sebelah. Ini ya, ambil puasa saya. Ambil punya dia. Saya ambil puasa kamu. Modalnya cuma begini. Pindahin air. Ini juga enggak mau. Cambuk saja. Luar biasa bakhilnya. Untuk diri sendiri pun pelit. Ramadan melatih untuk itu.
Di Madinah teman-teman, saya tetesin air mata tahun 90, saya datang gara-gara itu. Turun di Masjid Nabawi, saya dipeluk sama satu orang. Saya lihat mukanya saya enggak kenal. Lalu saya tahu tuh dia bisikin kuping saya, dia mengatakan, "Akhi," padahal saya enggak kenal nih, "tolong buka puasa di tempat saya." Setiap Ramadan di Madinah begitu. Satu bulan penuh. Ternyata kalau ayah sama anak, ayahnya lagi nata sufra plastik diisi kurma sama zam-zam di dalam masjid, anaknya di luar cari mangsa. Jadi kita dipeluk sama dia. Kalau kita bilang iya, dipegang tangannya sampai tiba di tempat dia. Buka puasa sini ya. Baru dia tunjuk, jangan buka puasa situ. Karena yang di depan itu ternyata mungkin ada tambahan. Kalau orang tergantung uangnya, ada orang sederhana dia cuma kurma sama zam-zam. Ada orang lebih kaya dia taruh yogurt, taruh roti, taruh kurma, apa taruh pisang, macam-macam. Jadi orang bisa tergoda pindah. Lalu dia bilang apa? Sudah tahu tempat kami, besok kesini lagi ya. Saking maunya buka puasa. Malu kita di Indonesia ini teman-teman. Pak RT sudah kasih jadwal. Bapak ini, ibu ini. Satu bulan kadang-kadang cuma dapat satu kali giliran. Nyumbang untuk masjid. Tiba gilirannya masih bertanya. Oh, sudah tiba giliran saya ya. Seakan-akan aneh kenapa tiba gilirannya buka puasain orang. La haula wa la quwata illa billah. Semestinya tidak usah tunggu. Segera ini. Teman-teman yang punya mobil, punya motor, yang kerja di luar, bawa air mineral di motor dan mobil. Bungkus kurma kecil-kecil, bagi. Sering kali saya pulang pengajian sore Ramadan, macet. Orang gak punya makanan buka puasa. Bagi-bagi 10 orang aja. Mungkin dari 10 orang itu yang lewat di pinggir jalan, subhanallah. Di antara mereka ada satu ahli Al-Quran, ahli ibadah. Antum panen pahalanya sehari itu. Mungkin teman-teman itu ibadah terakhir kita. Allahu'alam. Berbuat ibadah. Saat ibadah datang kesempatannya, tugas kita eksekusi. Bukan negosiasi. Azan, eksekusi langsung. Solat. Syaitan bisikin. Negosiasi syaitan itu. Tidak usah di sini, masjid sana saja, waktu masih panjang. Kadang-kadang kita iya, akhirnya kita ke sana masbuk satu rakaat. Orang miskin minta, kita eksekusi, kasih langsung. Syaitan bisikin, itu orang mampu, anak pinjaman, kakinya palsu. Dusta, semua syaitan ini, supaya kita tidak sedekah. Jangan negosiasi, eksekusi langsung. Jalankan kebaikan-kebaikan teman-teman. Dan Ramadan melatih kita. Allah.